Sebagai pesepak bola profesional, tentunya perjalanan karir gue gak selamanya mulus. Ya, seperti cedera yang gue alamin. Sampai-sampai gue harus memikirkan kembali masa depan gue. Beruntung gue masih punya orang-orang terdekat yang datang dan meyakinkan gue untuk terus berada dalam permainan. Gue berlatih dan berlari untuk kembali bangkit. Gue yakin semua rintangan bisa dilewati dengan komitmen, konsistensi, dan determinasi. Kalau ada yang nanya kenapa gue melakukan ini, cuma satu tujuan gue. Meneriakan gemuruh selebrasi. Perjalanan gue masih panjang. Dan inilah saatnya gue bersinar. Karena ini jalan yang kupilih.